kasih bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam cara pengendalian hama serta dalam pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan One Day with Me. Serta yang saya hormati kelompok KKN 60 Desa Padawaras dan seluruh peserta kegiatan Agribiozone yang berbahagia, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni. Kami harap kegiatan ini sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat dan mengedukasi bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam cara pengendalian hama serta dalam pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di Desa Padawaras. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita masuk ke acara inti. Sebelumnya mohon maaf. Ini menjadikan kita untuk lebih berpikir untuk warga masyarakat menggali ilmu. Dan hari ini salah satu peluang bagi kita bagaimana menjadi petani yang baik, menjadi petani yang sukses. Saya yang 2015, beliau pernah menjadi. Ini memakai jamur, jadi tadi jamur dilawannya dengan jamur. Yang pertama itu tadi trichoderma. Kita bergantung dengan luar. Kalau ditarik ulur lagi, bisa jadi ada kesengajaan juga. Anggota kelompok tani harapan 3 dusun Padawaras, mohon izin Pak Bu, Pak Asep, Pak Pandu. Soal pertanyaan ini tentang masalah pupuk organik. Pupuk organik kebanyakan di khususnya di Padawaras, Desa Padawaras, kebanyakannya tahunya tentang cara pupuk organik itu mengolahnya cuma kan takarana itu dia mah terus ditakar ku mahasiswa. Nah iya teh salah sama kedah nate gula gula putih gula putih pada gula putih ada berlimpah gitu gula yang kita di dia ya nana kemabu ya ukuran anak kiloan gitu baskom kan saya tenggara biasanya aina emut kan anjing atau yang kaget itu mah hilabi itu kambing sabar pados gampil kututup botol kan iya kinten gitu iya mak meser penenya mut seduk barengan gabung yang sebut dicuci dulu ini teh berasnya. Iya, rendam ya. Nah, caranya